Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pihak produksi All Star Giga Ravaganza tidak mengetahui punca sebenar pengacara Eli Mazlin membuat hantaran mendedahkan punca sebenar dia meninggalkan program berkenaan. Ketua Saluran Astoria Nurhiza Muhammad Saleh menjelaskan pihaknya juga tidak mempunyai seberang idea kenyataan dibuat Eli ditujukan kepada mana-mana individu tertentu. Saya tidak dapat komen panjang, saya tidak tahu ia ditujukan pada siapa, katanya kepada Insta. Nurhiza mengulas perkara itu ketika ditemui pada sidang media minggu keempat yang berlangsung di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam pada malam Ahad. Dalam pada itu, Nurhiza berkata, pihak produksi sedikit terganggu dari segi emosi apabila Eli atau lebih mesra dengan sapaan Kak Lina Pompom membuat keputusan menarik diri sebagai host All Star Giga Ravaganza. Bagaimanapun, kata Nurhiza, pihak produksi berjaya mengatasi perkara itu secara profesional bagi memastikan perjalanan program itu diteruskan dengan baik meskipun tanpa kehadiran Eli bersama dua lagi pengacara Nabil Ahmad dan juga Jihan Mus. Secara emosi mungkin terganggu, tapi kita profesional. Tanggung jawab seterusnya perlu dilaksanakan. Kita move on dengan minggu seterusnya, ujarnya lagi. Nurhiza berkata, Astro sentiasa mengalung-alungkan sekiranya Eli ingin kembali sebagai pengacara program tersebut sekiranya dia berubah pikiran. Kami alukan, saya rasa semua terasa kehilangan Eli, pada saya kini hormati keputusan, jelasnya lagi. Sebelum itu, Eli atau Syarifah Aida Mazlina Syed Hanafi mendedahkan dia mengundur diri daripada rancangan pemilu itu bagi memberi laluan kepada orang lain untuk bekerja dengan selesa. Tanpa menyebut mana-mana pihak, Eli berkata, keputusan itu bukan bererti dia kalah, sebaliknya memilih untuk tenang dan bahagia. Pada 11 Oktober lalu, Eli mengumumkan pengunduran sebagai host All Star Giga Ravaganza dan Astro dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu disebabkan hal pribadi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.